Insiden candaan bom di pesawat Lion Air mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pihaknya bersama kepolisian akan mengusut kasus tersebut untuk penegakan hukum agar memberikan rasa aman pada para penumpang. Candaan di bom tadi saya sudah membuat rilis. Saya prihatin tentang masih banyaknya warga-warga yang melakukan candaan bom. Nah, oleh karenanya kita tegas, kita dan bersama-sama Polri akan melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan, ya. Dan kita akan kawal sehingga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Itu sebenarnya bukan keinginan kita. Kita melakukan law enforcement agar itu bukan mainan. Itu bukan satu perbuatan yang baik, ya. Oleh karenanya saya menghimbau kepada semua penumpang-penumpang, khususnya penumpang di kapal terbang, itu jangan lakukan candaan.